Para menteri dan jajaran kabinet merah putih dibangunkan dengan suara trompet di hari pertama kegiatan retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Jumat 25 Oktober 2024 pagi. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bercerita, ia mendengar suara trompet yang menandakan waktu untuk memulai aktivitas. Bima menjelaskan, seluruh jajaran Kabinet Merah Putih bergerak ke lapangan untuk melakukan senam pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sebagian dari mereka juga melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjelaskan, suara trompet di Akademi Militer merupakan hal yang umum. Ia menambahkan, suara trompet sering terdengar pada jam-jam tertentu sebagai bagian dari tradisi di Akmil. Immanuel menegaskan, para menteri telah diinformasikan sebelumnya untuk bangun pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ia pun membantah jika para menteri dibangunkan secara mendadak, mengingat agenda kegiatan telah disusun sebelumnya. Sebagai informasi, para menteri dan jajaran kabinet telah memulai retret hari pertama di Akmil Magelang. Setelah melakukan olahraga dan latihan baris berbaris, mereka mengisi waktu dengan sarapan dan menerima materi, salah satunya mengenai pencegahan korupsi.